Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan diberi kemampuan untuk selalu bisa bersyukur. Sebenarnya nggak penting video ini ya, tapi aku mau ceritanya sedikit. Jadi tadi malam aku dapat orderan GoFood dan ngantarnya ke lembaga permasyarakatan Tanjung Kusta. Jadi di dalam hati ini ada rasa was-was gitu ya. Jangan-jangan napi iseng nih yang mesen gitu kan. Jadi tadi malam begitu dapat orderan, lihat lokasi pengantarannya di lembaga permasyarakatan, dan disitu langsung aku rekam. Halo. Ya. Pak, dari Gojek, Pak. Ya. Halo. Ya, Pak, ada pesan GoFood ya, Pak? Iya, ada. Pak, ini bebeknya enggak ada ini, Pak. Ganti apa ya, Pak? Bebeknya enggak ada ya? Iya, Pak. Gimana, Pak? Lele ada enggak? Lele. Lele. Kalau enggak ada itu ganti lele gitu, Pak ya. Tadi baru saya telepon, saya belum sampai restorannya, Pak. Ya udah, kalau enggak ada lele lagi. Oke, nanti saya telepon lagi ya, Pak. Ini antarnya yang di mana, Pak? Yang di rutan. Rutan yang pagar tinggi ya? Yang ada ATM, Pak. Nah, bukan itu. Pagar besar ya. Oh, yang ada pos polisinya, Pak? Iya, yang ada pos polisi. Oke, Pak. Oke, Pak. Jadi buat teman-teman ojol, Gojek atau Grab, apabila dapat orderan food, GoFood atau GrabFood ngantarnya ke LP Tanjung Kusta, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah jangan pernah takut. Pertama, jangan pernah takut orderannya palsu, orderan opik atau orderan fiktif. Yang kedua, pastikan lagi nomor yang memesan bisa dihubungin, lalu tanyakan statusnya sebagai petugas atau sebagai napinya gitu ya. Karena nggak sedikit juga yang banyak yang kena orderan fiktif di Tanjung Kusta ya. Jadi karena ada rasa was-was di dalam hati, makanya aku rekam. Dan aku mau coba cerita sharing buat teman-teman. Kalau teman-teman merasa video ini nggak penting, memang nggak penting sama sekali, cuman aku cuma aja, silakan matikan handphonenya. Tapi kalau menurut teman-teman penting atau ya bisa diterima, jangan lupa tekan like, comment, subscribe. Tapi kalau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa. Jadi gitu aja videonya hari ini. Cuman sekedar sharing, semoga rezekinya semua teman-teman lancar, ojol maupun yang bukan ojol, dimanapun kalian berada. Terima kasih atas dukungannya selama ini pada channel ini. Terima kasih juga udah nonton video ini. Terima kasih juga udah subscribe, yang udah subscribe. Jadi sekian aja sih videonya. Tetap semangat, jaga kekompakan, dan salam satu aspal. Salam aspal berlubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.